Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk perjalanan kali ini, saya ingin melihat situasi dan kondisi di Jalan Hajet dan Jalan Cihideung menuju malam pergantian tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya, kita simak saja video perjalanan saya berikut ini. Saya awali video perjalanan ini dari Jalan Yudanegara menuju ke Jalan Kebon Manggu. Karena jalan yang dari Taman Kota sampai perempatan Garawangi itu ditutup untuk kendaraan bermotor dan mobil. Dan ini jalan yang ditutup untuk kendaraan roda 2 atau roda 4 mulai dari perempatan Andesit ya, Taman Kota, sampai ke perempatan Garawangi. Suasananya begitu ramai ya. Pengunjung sangat banyak sekali. Petugas juga sudah pada siaga ini. Lihat suasananya ini di masuk ke jalur Hajet. Suasana di Jalan Hajet Mustofa. Dan ini suasana Jalan Hajet tampak dari atas. Ini ada panggung. C.
C A G. Di sini juga ada panggung lagi ini. Ini. Ya guys, kita lagi cek sound dulu guys. Di malam kita konser. Ayo. Kebetulan tadi saya itu ketemu teman saya Kang RB ya, atau Rian Bungsu, seniman dari kota Tasikmalaya. Cukup meriah ya, karena udah 2 tahun ditahan sama corona. Dan ini sebentar lagi depan itu jalan Cihideung. Yuk kita lihat suasana di jalan Cihideung. Cukup ramai sekali di sini pengunjungnya. Padat sekali ya ini pengunjungnya nih. Thank you.
Sayang, ini sebagian lampunya belum dinyalakan. Sampai di ujungnya jalan Cihideung. Dan ini suasana jalan Cihideung tampak dari atas. Demikian video perjalanan saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menghibur. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tonton terus video perjalanan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.